سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Dan sama-sama sekali lagi kita meneruskan kelas pengajian kita ini. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan ikut sahabat, seterusnya ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu dalam tajuk doa atau zikir yang berkaitan dengan tidur. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Doa atau zikir yang berkaitan dengan tidur. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Huzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala Bismika Allahumma ahya wa amut. Maksudnya bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat tidurnya, yakni hendak tidur, baginda membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ini zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita nak tidur. Menunjukkan kesempurnaan Islam. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, diajarkan setiap langkah kita itu dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sentiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai kita nak tidur sekalipun, nak tidur tu pun kita digalakkan untuk berzikir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini tuan-tuan benda yang biasa kita baca, kan? Biasa kita dengar, dan mungkin kebanyakan kita biasa baca. Ada juga orang yang biasa dengar tapi tak biasa baca, sebab dia tidak menjadikan amalan dalam kehidupannya sebelum tidur baca tu doa tidur. Doa ni doa yang anak-anak pasti kita pun dia sangat mahir dengan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan nama engkau ya Allah kami hidup dan kami mati. Maknanya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita ini, juga dengan kematian kita serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kata ulama bahawasanya sekiranya berlakunya kematian selepas itu, bangun-bangun tidur-tidur tak bangun, kan? Tidur-tidur tak bangun. Maka bila mana kita membaca doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita digalakkan untuk baca doa sebelum tidur. Jangan kita suruh anak kita baca doa nak tidur ni, baca doa, kan? Bapak kena bantal terus kra, kan? Bunyi doa pun lupa baca. Ini yang paling simple tuan. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kita baca yang paling simple. Ada juga amalan-amalan lain yang Nabi galakkan sebelum tidur dengan baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Pun ada. Kemudian ada juga hadis lain disebutkan tentang membaca ayatul kursi, membaca muawwidzatani. Dua apa? Perlindungan. Ada juga yang digabungkan dengan beberapa ayat-ayatlah lain. Kita akan baca. Kita akan lihat sebentar nanti insya-Allah. Baik. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma idza awaituma ila firashikuma أو إذا أخذتما
madaji'akuma fakabbira thalathan wa thalathin wa sabbiha thalathan wa thalathin wa ahmada thalathan wa thalathin. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan kepada Fatimah radhiyallahu anhuma, kepada Sayyidina Ali dan kepada Fatimah, apabila kamu berdua datang ke tempat tidur, yakni hendak tidur, kan? Nak tidur, Nabi kata, kan? Bila masuk bilik nak tidur, maka Nabi kata, atau apabila kamu berdua telah berada di tempat tidur, samalah, kita dah naik atas katil, kan? Ataupun ketika mana kita duduk atas katil, nak baring, ikutlah, sama ada kita nak zikir ni, nak baca zikir ni ketika mana kita baring, ataupun ketika mana kita duduk sebelum kita baring, masuk bilik duduk atas katil, atas tilam tu, kan, kita baca zikir ni. Fakabbir thalathan wa thalathin, Nabi kata, maka bacalah takbir sebanyak 33 kali. Fakabbir, takbir, baca takbir. Allahu akbar, 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 sampai 33 kali. Dia tak payah nak semangat, tuan. Ada orang dengar fakabbir, maka bertakbir, Allahu akbar. Tak payah, kan? Ini bukan suruh nak semangat, nak tidur tadi. Nak tidur, kan? Nak tidur. Kita baca dengan relax je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca sebanyak 33 kali. Wasabbiha thalathan wa thalathin, dan membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, 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 33 kali. Wa ahmada 33. Alhamdulillah, 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 33 kali. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahawa takbirnya dibaca sebanyak 34 kali. Sama ada kita baca takbir tu dahulu, ataupun kita baca tasbih, ataupun dengan tahmid. Kita biasa baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Semua 33. Dan yang terakhir fakabbir dah tadi, dalam riwayat lain disebutkan dengan 34 kali, menggenapkan 100 kali zikir sebelum kita tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, kan? Jadi semua 100 kali. Maka, dan tuan-tuan, kata setengah ulama bahawasanya, kalaulah kata kita letih benar, kita nak baring tu, kita bau tarik tasbih, ataupun bau kikir, subhanallah, 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 terus tidur, bukan jalan, tidur, tertidur ketika mana kita berzikir ketika mana nak tidur tadi, terus tertidur, maka telah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita telah berzikir sebanyak 100 kali. Untungnya bila mana kita melazimkan diri kita dengan zikrullah, kan, sama tak larat ni, tak larat. Allah kira yang mana, walaupun kita bawa baca dalam 20 kali, kan, Allah kira genapkan 100 kali.
maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka cubalah kan, kita pun buat. Daripada nak tidur tu, kita duduk umpat orang sebelah. Duduk sebelah, nak tidur tu baring tu, cerita pasal orang sebelah, cerita pasal orang kampung sana, cerita pasal orang sini, cerita pasal macam-macam cerita. Nak tidur ni. Cerita dengan siapa ni? Cerita dengan orang rumah. Kan? Kau tahu mah, tadi mah si Mamat ni begini. Abang tahu bang Leha ni begini. Duk cerita pasal seorang. Sampai terlelap, tertidur. Maka zikir pun tak ada. Pahala pun tak dapat. Dosa yang melambak. Kan? Maka kita biasakan, lazimkan ni diri kita dengan nak tidur tu dengan zikrullah, zikir. Dengan kita tarik tasbih ke, simpan tasbih ujung kah katil kan, atas kepala tu. Ada sebuah tasbih tu, kita tarik lah. Nak tidur tu tarik. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai tu terlelap. Baik. Maka cuba lanjutkan ya. Cuba. Dah dua tadi. Doa bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33, 33, 33 dan wa fi riwayatin 34. Ada kata 33, ada kata 34. Ketika mana? Zikir Allahu akbar. Maka kita cuba. Dua benda. Kan? Kalau tak boleh banyak malam ni, kita bawa balik cukup lah. Kita beramal apa yang kita dah dapat pada malam ni, cukup lah kan? Tak payah banyak kan? Tak larat banyak kan? Kita ni tahu je lah, orang kita ni orang sibuk kan? Kita sibuk, tak ada masa nak zikir banyak ni. Dapat dua ni cukup lah kan? Dapat dua ni pun cukup lah kan? Daripada tak buat langsung. Taib. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanqud firashahu bidakhilati izarih فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian datang ke tempat tidurnya, yakni hendak tidur, maka dia hendaklah mengebas tempat tidurnya dengan hujung kainnya terlebih dahulu. Falyanfub firashahu bidakhilati izarih, mengebas tempat tidurnya dengan hujung kainnya terlebih dahulu. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang berada di atasnya semenjak dia tinggalkan. Ini antara adab ketika mana kita nak tidur kan. Nak tidur tu maksudnya kebas ya, tilam kita. Kebas dengan kain. Kebas dengan kain. Kata setengah ulama bahawasanya kebas dengan kain itu tujuan apa? Tujuan untuk bangunkan makhluk yang tak nampak, yang tompang atas katil kita, atas tilam kita. Ambil kain tu, kebaskan. Kebaskan. Maksudnya kita kebas tu untuk kalau kata ada makhluk yang menumpang di atas tilam kita itu,
maka dia kata tersedar, dia akan bangun. Itu satu. Yang kedua, kata ulama bahawasanya kadang-kadang atas ni, tilam kita ni, dia ada ada habuk kan, ada macam-macam, ada semut, ada segala segala bagai. Maka kena kebas, bagi bagi bersih. Bagi bersih tilam kita supaya tidur kita lebih lebih selesa. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang berada di atasnya semenjak dia tinggalkan. Kemudian dia hendaklah membaca dengan nama Tuhan, dengan namamu wahai Tuhanku. Bismika Rabbi. Dengan namamu wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu jugalah aku mengangkatnya kembali. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Letakkanlah lambung kita ni, badan kita ni, dan dengan nama Allah juga kita bangunkanlah lambung kita ni. Inilah lambung kita ni kan. Lambung kita. In amsakta nafsi. Tengok tuan. Jika engkau mencabut nyawaku, farhamha, maka rahmatilah dia. Kalau lah kata bila mana kita tidur je, besok tu tak bangun lah, langsung terus tak bangun, jalan. Jalan maksudnya apa ni? Meninggal dunia lah. Meninggal dunia. Meninggal dunia, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata Allah tak balikkan kembali roh kita itu, maka hendaklah roh kita itu dirahmati. Farhamha, maka rahmatilah dia, iaitu roh kita itu. Wa in arsaltaha, dan sekiranya engkau mengembalikannya semula, fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin, maka peliharalah ia sebagaimana engkau pelihara para hamba-Mu yang saleh. Ni yang ketiga, yang ketiga. Tama tadi bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian dengan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Yang ketiga ni Nabi ajar bahawasanya datang saja ke tempat ni tidur. Nak tidur, maka pertama sekali adabnya kena kebas. Kebas ni tilam kita. Kebas ni tilam. Kemudian bila selesai kebas tilam, nak baring saja, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan nama engkau ya Allah, aku letakkan lambungku dan aku angkat semula. Ini antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalaulah kata engkau nak ambil nyawa aku pada malam ini, maka rahmatilah rohku. Sekiranya engkau kembalikan semula rohku, maka peliharalah dia sebaiknya sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Kan? Ini mungkin agak doa ni agak jarang kita baca kan. Tak apalah. Pilih sama ada bismikallahumma ahya wa amut atau bismika rabbi wada' jambi. Kemudian wabika arfa'u. Pun boleh. Nak baca semua sekali pun boleh. Lebih baik kita baca yang pertama, baca yang kedua, baca yang ketiga. Sebab semuanya ada ganjaran pahala belaka. Baik. Itu yang ketiga. Thank you.
Baik. Kemudian kata Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqra'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Ni yang keempat Nabi ajar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke tempat tidurnya, iaitu hendak tidur kulla lailatin, pada setiap malam, jama'a kaffaihi, kemudian merapatkan kedua-dua telapak tangannya, rapat tangan. Maksudnya tadah tangan lah ni. Rapat tangan ni, tadah tangan nak baca doa. Ha. Baginda membaca. Kemudian baginda membaca qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, Surah An-Nas. Qul A'udzu Birab, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Maksudnya baca ketika tangan kita sedang berada dalam keadaan yang sebegini. Tangan. Lalu meniupkannya kedua-dua telapak tangannya. Seterusnya baginda mengusapkannya ke seluruh tubuh badan semampu yang boleh. Baginda memulakannya dengan bahagian kepala bawah kepala, dengan bahagian kepala, wajah dan bahagian hadapan tubuhnya. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Yaf'alu dhalika 3 marrat. Nabi buat 3 kali. Angkat tangan, kemudian ni ketika mana kita berada di atas atas katil, tuan. Duduk atas katil tu, berlunjur. Tanda tangan baca qul huwallahu sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Dah habis, tiup pada tangan tersebut. Kan? Tiup, kemudian sapukan keseluruhan tubuh badan kita bermula daripada kepala, muka, badan dan keseluruhan tubuh badan yang lain. Maksudlah tangan kita ni, tangan kanan, tangan kiri, masuk sampai bawa ke belakang, bawa sampai ke kaki. Ini amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat sebanyak 3 kali. Ini tuan-tuan kalau ada masalah gangguan, pergi ke Darussyifa. Darussyifa kan, pergi ke Darussyifa. Ini amalan yang memang akan perawat-perawat Darussyifa sebut. Nak tidur, ambil tangan, kemudian baca 3 kul, tiup, kemudian sapu seluruh tubuh badan. Ini amalan yang akan diarahkan, diperintahkan untuk kita buat. Padahal Nabi dah ajar dulu. Nabi dah suruh dulu. Nabi dah perintahkan dahulu. Tapi kita tak buat, kan? Bila dah kena gangguan barulah terkial-kial cari orang tukang tiup, kan? Tukang tiup. Jumpa Tok Bomoh. Kan? Jumpa Tok Bomoh. Pergi jumpa Darussyifa. Padahal boleh buat sendiri, ya.
kan, tapi nak pergi jumpa dia darus syifa' juga, tak apalah, pergilah. Ha, maka amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan disampaikan kepada kita. Ha, nanti balik nak tidur, apa ni, duduk atas katil, belunjur, kenapa? Ha, angkat tangan, baca sikit-sikit ayat, kemudian sapukan daripada kepala sampailah ke seluruh tubuh badan. Ha, benda yang sama. Ha, ini telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk apa tuan? Untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada gangguan-gangguan yang tidak baik. Gangguan jin dan syaitan. Dan lebih afdal lagi, maksudnya sebelum kita nak berada di tempat tidur kita itu, terlebih dahulu kita mengangkat wudu. Ambil wudu, kemudian lebih afdal lagi kita salat dua rakaat. Ini antara adab-adab ketika nak tidur yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ha, ambil wudu, salat dua rakaat. Kalau kata belum salat witir, salat witir 3 rakaat ataupun dengan satu rakaat. Kemudian naik atas katil. Ha, kemudian kita baca apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian dengan tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian dengan bacaan 3 kul tadi. Kemudian dengan bismika rabbi wada'tu jambi. Banyak-banyak kan. Ha, kalau kita boleh susun satu persatu, kadang-kadang sebenarnya tak payah susun pun. Beli, pergi kedai buku, tanya, saya nak buku tu doa lengkap sehari siang dan dia malam. Dia ada di situ. Ulama-ulama dah susun kan. Ulama dah susun. Kalau nak tunggu kita susun, memang kita tak susunlah kan. Jadi ulama-ulama tolong susun, mudahkan lagi kita. Ha. Kalau tak nak beli buku tu, masing-masing ada handphone. Kan? Upload je. Ha? Amalan doa harian. Dia akan keluar macam-macam tu doa. Ha, kan? Ha, kita ni biasa sebelum tidur, bukan kita baca Quran, bukan kita baca doa, tapi kita sebelum tidur kita baca WhatsApp. Kan? Ha, baca WhatsApp ya. Baca WhatsApp lebih utama banding dengan nak baca tu doa. Ha? Kita baca WhatsApp sampai tertidur. Tengok lama-lama lelap kan. Ha? Handphone atas kepala. Ha. Punya sibuk kan. Kita orang ni, orang kita ni sibuk belaka tuan. Sibuk belaka kan. Masalah negara semua dia nak settlekan dalam satu hari tu. Ha, ngalahkan Tan Sri Muhyiddin pula kan. Dia nak ganti Tan Sri Muhyiddin. Maka ala kulli hal, kita cubalah. Cuba buat. Tak boleh buat banyak-banyak, kita buat sikit-sikit. Tak boleh nak baca semua, kita baca separuh-separuh. Kan? Dapat bismikallahumma ahya wa amut, kemudian dengan tasbih tadi 100 kali, kemudian dengan 3 kul ni. Cukuplah. Cukup. Yang simple-simple, yang mudah-mudah. Kalau boleh banyak lagi, lebih baik. Kan? 10 ayat daripada surah Ali Imran. Kan? Kita boleh baca. Baik. Seterusnya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shiqqatil ayman wa qul allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik وألجأت ظهري إليك
raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, fa in muttu mutta 'ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma taqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, kata Al-Barra bin Azib, apabila kamu datang ke tempat tidurmu, iaitu hendak tidur, maka ambillah wuduk terlebih dahulu. Ni antara adab ketika mana nak tidur, ambil wuduk terlebih dahulu. Sebagaimana wuduk untuk menunaikan solat, ambil wuduk itu sama macam wuduk nak solat. Jangan kita ambil wuduk nak tidurlah lain, ambil wuduk solatlah lain. Macam mana sempurnanya kita ambil wuduk ketika nak solat, begitulah sempurnanya kita ambil wuduk ketika nak tidur. Kemudian baringlah di atas lambung kananmu. Lambung kanan. Dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sampai situ. Ya Allah, aku serahkan diriku. Aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu. Aku kembalikan urusanku kepadamu. Dan aku rebahkan belakangku, zahri, kepadamu. Dengan penuh keinginan kepadamu. Dan takutkanmu. Tiada tempat perlindungan dan keselamatan daripadamu, yakni seksaanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utuskan. Ni doa ni tuan. Doa ni Nabi kata, jika kamu mati pada malam tersebut, nescaya kamu akan mati secara fitrah. Fa in mutta mutta 'ala al-fitrah. Sekiranya kau mati pada malam itu, maka mati kafir fitrah, bersih. Fitrah ni maksudnya apa? Bersih daripada dosa. Serta jadikanlah ia sebagai bacaan terakhir yang kamu baca. Wa ja'alhunna akhra ma taqul. Iaitu kita baca yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, kemudian dengan tasbih 33 33 34 tu, kemudian 3 kul, kemudian dengan Allahumma fawwadtu zahri ilaika tadi. Kemudian yang last sikit, Allahumma aslam nafsi ilaika wa fawwad amri ilaika. Ni ya bacaan yang last. Maka nescaya dia kata, sekiranya mati dalam fitrah.
طيب baik, selesai. Ha, maksudnya kita baca Allahumma aslamtu, Allahumma aslam nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja' minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini kita buat doa ni, doa yang terakhir daripada bacaan-bacaan yang lain. Baca yang banyak-banyak tadi, kemudian ni yang terakhir. Ni doa apa? Doa penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kata malam tu kita meninggal, malam tu kita mati, maknanya kita mati dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah ni macam mana tuan-tuan? Fitrah ni macam bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir tu ada dosa? Tak ada dosa. Ada tidak ada dosa. Begitulah fitrahnya kita. Bila kita mati dalam keadaan sebelum mati itu, kita menyerahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita panjatkan tadi. Aku serahkan diriku ini kepadamu ya Allah. Aku kembalikan urusanku kepadamu dan aku rebahkan belakangku, zahri, kepadamu dengan penuh keinginan kepadamu. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala redha dengan diri kita, dengan amalan yang kita buat. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية. Kita boleh dengar alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana, ini doa lepas makan kan, nanti lu wa kafana wa awana fakam mimman la kafi lah. Maksudnya bahawa apabila Nabi SAW datang ke tempat tidurnya, iaitu hendak tidur, baginda mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, minum, kecukupan dan tempat tinggal kepada kami. Nak tidur ni, puji Allah
kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bagi makan, bagi minum, bagi kecukupan, bagi tempat tinggal. Betapa ramai orang yang tidak memiliki pencukup baginya serta tidak ada pemberi tempat tinggal. Maksudnya kita rasa bersyukur sangat-sangat dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Bagi cukup makan, bagi cukup minum, bagi cukup, semua diberi kecukupan kepada kita. Jadi kita kena bersyukur. Ni nak tidur kan? Nak tidur ni bacalah. Kita cuba baca semampumu mungkin yang kita boleh baca sebelum kita tidur. Sebab ganjaran ni sangat sangat besar. Manalah mak tahu kalau tiba-tiba malam tu kita mati. Kan? Mati dalam keadaan fitrah. Dibersihkan tu dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan. Itu dia antara doa atau zikir berkaitan dengan keadaan kita nak tidur yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Dan saya ingatkan semula bahawasanya antara amalan yang baik sebelum kita nak tidur iaitu dengan kita berwuduk satu. Kemudian dengan kita solat witir 3 rakaat. Kemudian kita membaca selembar Al-Quran. Kemudian barulah naik ke katil, barulah kita baca Bismillahumma ahya wa amut. Kemudian dengan 3 kul, kemudian dengan tasbih tadi, tasbih tahmid dan takbir. Kemudian Allahumma aslam nafsi wa fawtu amri ilaika. Sampai sampai habis. Okay. Cubalah tuan, cuba. Mungkin kita rasa berat memula kan. Tapi bila kita dah buat amalan, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan. Nampak macam banyak tapi bila kita dah biasa baca, dia akan jadi mudah dan simple sebenarnya. Baik. Saya rasa cukup sekata itu dahulu untuk malam ni. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat untuk kita sama-sama amalkan. Kita ni tuan-tuan, masa kita ni sangat suntuk lah. Masa yang kita ada ni sangat sangat suntuk kan? Kita ni berada di akhir zaman. Maka kita kena memperbanyakkan amalan-amalan, memperbanyakkan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita belajar ni bukan sekadar hanya halua tu telinga sahaja. Jadikan dia sebagai satu amalan. Tak boleh dapat semua sekali 5-6 benda yang kita belajar tadi, maka dapat 2-3 benda pun cukup lah. Kan? Dapat 2-3 benda pun cukup. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian dengan baca 3 kul. Kemudian baca dengan atas tasbih, tahmid dan takbir. Cukup lah. Cukup. Kalau yang panjang tu Allahumma aslam nafsi wa fawaqtu ilaihi ilaika, tu kalau tak dapat tu tak apalah. Pelan-pelan sikit-sikit. Kalau boleh maksudnya kita boleh terus baca habiskan. Kalau tak boleh kita buat sikit-sikit. Mudah-mudahan dengan sedikit itu ada manfaatnya untuk akhirat kita insya-Allah. Saya rasa cukup sekat itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya atas pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu Taala memberi kekuatan kepada kita bukan saja untuk istiqamah dalam kita menuntut ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu Taala agar Allah memberi kita kekuatan untuk kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dia adab menuntut ilmu ni tuan-tuan bukan sekadar hanya belajar. Dia kena beramal. Barulah kita rasa manisnya ilmu tu. Kalau dengan beramal.
Dan ilmu yang kita pelajari itu bila mana kita beramal, dia akan menjadi hujah bagi kita. Dia akan menjadi perisai untuk kita di hari akhirat. Bukan kita belajar ni untuk seronok nak berdebat dengan orang lain. Orang nak ajak debat, kita pun boleh berdebat, kan? Kita keluarkan hujah ni, keluarkan hujah tu, keluarkan dalil tu, dalil ni. Semata-mata nak bagi orang nampak yang dia ni dahsyat. Dah dahsyat, kan? Kalau hujah dia dengan Quran, dengan hadis, dengan segala bagi dah dalil, nakli, akli, kan? Rupanya tak beramal, rugi. Hanya pada lidah sahaja. Maka kita ni tak perlu nak berhujah sangat dengan orang. Jadikan diri kita orang yang beramal. Itu lebih baik. Kan? Masa kita sangat suntuk. Masa kita ni sangat suntuk, kita berada di akhir zaman dan zaman fitnah. Kalau kita tak betul-betul mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh terpesong, terselewing daripada jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita akan sambung hadis yang seterusnya pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima'alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina ma'ahal kutri untha wa dhakar. Rabbi ufiqna wa fikum lima tartada, qawlan fa'alan karama, wa razuqil kulla halalan daima, wa akhilat qiya'a ulama, nukhza bil khayri wa nukfak bil shar. ربنا وصلح لنا كل الشؤون وقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعن الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسافر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.